Muhyiddin pertama kali datang, ini merupakan siri kalam dan sains moden. Ya. Tujuan kita ialah untuk mengadakan interaksi antara kalam, ya, secara khusus ataupun tradisi sains dalam Islam dengan sains moden. Dan kita mengambil fizik ini sebagai satu disiplin yang penting untuk kita mengadakan interaksi ataupun engagement antara kalam dan sains moden, dengan harapan kita akan dapat melihat sintesis ataupun dapat melihat persamaan, ya, bagaimana kalam boleh mengartikulasikan sains moden dalam bentuk yang lebih serasi ataupun sebagai satu penambahbaikan ataupun sebagai satu penggantian, gitu boleh, ya. Jadi kita telah bincang, Prof. Wan telah berbincang tentang tema sebelum ini, kuantum, dunia sarah, dan pada malam ini tentang kalut, lah, ya. Jadi sebab agaknya malam ini beliau dengan kalut tu landing, jadi kurang datang malam ini, ya. Tapi bagaimana kita buat rakaman, jadi maksud saya semua siri kalam dan sains moden kita rakamkan dalam kita punya website. Jadi saya boleh tengok dekat UNITV EC, ya, kita dah buat rakaman penuh. Daripada malam ni pun kita rakamkan, ya. Dan kepada yang juga mungkin pertama kali mengenal projek ni EC, kita baru lepas mengadakan Kuala Lumpur Jenis-Jenis Kalam Simposium di UAE pada 2 minggu lepas, ya. Ini bukan program tahunan, ya, untuk kita menghidupkan kembali tradisi kalam ni sebagai satu tradisi intellectual ataupun rationality dalam Islam, ya. Jadi pada malam ini kita mungkin ada dua panelis dan ada lebih masa lah untuk perbincangan, saya fikir. Jadi untuk permulaan kita akan menjemput Prof. Wan Ahmad Tajuddin memetakan tajuk beliau, dan Prof. Syari akan membuat komen dan kita akan buka kepada perbincangan. Sebelum pada itu, saya nak iklankan lah buku Prof. Syari ni, ya. Beliau menulis buku yang saya rasa penting untuk kita baca, Sains Matematik dalam Acuan Bahasa Melayu dan Islam, ya. Kalau siapa nak boleh beli harga RM110, ya. Terima kasih kepada Prof. Syari kena bawa buku beliau lagi. Jadi saya silakan Prof. Wan untuk memulakan perbincangan. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada Dr. Amran yang saya muliakan, saudara-saudara sekalian, ustaz-ustaz, tuan-tuan guru, profesor-profesor, bakal-bakal profesor, bakal-bakal ustaz. Alhamdulillah, jadi hari ini kita nak bincangkan pasal kalut, nah. Kalau saya dulu, saya guna perkataan celaru, tapi orang UKM dia suka perkataan kalut. Jadi saya akur kepada orang UKM, sebab UKM ni universiti yang memperjuangkan bahasa kebangsaan. Kalut, atau mungkin kalau tajuk yang lebih panjang sikit, kalut dan kekompleksan, complexity. Kalut ni kalau bahasa England, chaos, not chaos, eh? Okay, ini daripada satu lukisan oleh Edward Munch yang bertajuk The Scream. Jadi selalu kalau orang cakap pasal chaos, pasal kalut ni, selalu orang gunakan gambar ini sebab dia macam seolah-olah menggambarkan kalut bila seorang itu membuat atau skripkan berteriak. Cuma muka saya je kat situ. Okey. Okey, kemudian kita mula dengan Newton, lah. Ini kita dah buat itu, jadi ini ulang kaji. Kan? Orang mungkin dah ingat
masa kita bincang pasal kuantum hari itu, dan mungkin Zahra dia ada sebut pasal hukum Newton kan. Ini sekolah punya fizik, okay? Jadi hukum Newton, Newton dulu dalam tahun 1600-an dengan 16, ya, beliau telah menganjurkan demi hukum-hukum yang menerangkan tentang pergerakan jasad atau zarah-zarah. Okey, jadi dia memelihalkan, dia ada konsep daya, satu sesuatu yang bertindak atas satu jasad itu, dan daya ini boleh menyebabkan pergerakan, dan pergerakan itu ialah dalam bentuk pecutan. Dia memecut. Memecut ni maknanya dia laju dia makin bertambah. Okey, dia bukan bergerak dengan laju biasa, tapi bertambah kalau ada daya. Okey, jadi Newton berikan hukum dia untuk daya dan pecutan, dan bagaimana daya dan dia tindakan dan apa ni, dan tidak balas dan sebagainya. Okey. Jadi dengan hukum Newton ini kita boleh kira lah, kan orang ahli matematik, ahli fizik, dia boleh kira kalau satu zarah itu berada di sini mula-mula dengan alat macam ni, lepas sekian masa dia akan bergerak pada tempat inilah kan. Dan mungkin kalau ada daya ke atas ini, mungkin alat dia pun berubah. Okey. Jadi hukum Newton ni seolah-olah dia apa ni, dia berketentuan. Okey, dia kita tahu keadaan awal sesuatu sistem, satu jasad, satu sesuatu zarah itu kita boleh ramalkan. So kita boleh kira apakah kedudukannya dan cara dia bergerak pada masa-masa akan datang. Dari satu segi, kalau kita lihat dari segi matematik dan sains komputer, ini macam satu pemetaan, satu mapping. Okey, pada satu waktu dia dekat sini dan dia kedudukan seterusnya ialah satu mapping, satu pemetaan, dia dipetakan pada kedudukan ini selepas masa kedua. Okey, jadi pemetaan selepas masa tertentu kita akan dapat nilai yang seterusnya. Dari segi falsafah, ini mencetuskan idea bagi ahli-ahli falsafah barat terutamanya untuk melihat alam semesta ini sebagai satu komputer. Jadi apa yang berlaku dalam alam semesta ini adalah satu pengkomputeran, satu computation. Dia bergerak dari keadaan ini pada keadaan ini merupakan langkah-langkah pengkomputeran. Okay, ini dari segi falsafahnya. Okay dengan masalah Newton, dengan hukum Newton ni, satu lagi masalah falsafah yang kita sebut dah sebelum ini ialah hukum Newton ni dia bersifat berketentuan kan, deterministik. Maksudnya kita ada keadaan ni awal, kita keadaan seterusnya mesti macam ni. Dan seterusnya mesti macam ni. Jadi bagi orang-orang yang tak percaya Tuhan kan, mereka gunakan peluru ini untuk mengatakan maknanya Tuhan tidak ada peranan dalam perjalanan alam semesta kan. Orang macam yang baru mati baru ni, sama orang muda. Dia kata bukan adanya Tuhan, tak ada Tuhan itu tak relevan, dia kata, tapi maknanya Tuhan tak ada peranan lagi. Sebab semua alam semesta sudah berjalan dengan seperti clockwork, seperti sudah ditentukan. Okay. Walau bagaimanapun sebenarnya, Newton ni dia pada waktu dia, waktu itu sebenarnya agama masih kukuh di dalam universiti. Jadi sains dengan agama pun berkait rapat waktu itu. Jadi cara Newton menerangkan ini dengan memasuki
peranan Tuhan ni. Dia kata memang semua sudah ditentukan macam tu, tapi tak ada orang yang berkeupayaan untuk mengetahui semua keadaan, kedudukan, keadaan awal semua zarah-zarah dan jasad, dan hanya Tuhan saja yang boleh tahu. Jadi benda yang sama tapi cara diterangkan berbeza mengikut percaya kat Tuhan ke tak percaya kat Tuhan kan. Okey, walau bagaimanapun, malam masih muda. Walau bagaimanapun, dengan Newton tadi yang kita kata boleh selesai semua, untuk satu zarah, dua zarah mudahlah kan, untuk selesaikan dua bola atau sistem matahari dengan bumi mudahlah. Tapi bila campur satu lagi, bila ada tiga jasad dia, sudah celaru, sudah ni. Tanya orang matematik nak selesaikan persamaan untuk tiga jasad ni, memang tak ada cara yang am yang memberikan penyelesaian secara analitik, secara analisisan kepada masalah tiga jasad dan empat dan lima lagi susah kan. Jadi tak boleh nak selesaikan kecuali dengan penghampiran buat kaedah berangka dan sebagainya. Jadi maknanya masih lagi terhad pengetahuan kita tu walaupun kita ada hukum juga tadi. Seterusnya, bagi ahli fizik, dia boleh selesai 1, 2 dia boleh selesai, 3, 4, 5, 6 dia tak boleh selesai, tapi banyak dia boleh selesai lagi dengan cara gunakan kaedah statistik. Bila banyak benda, kita ada statistik kan, kita ada mean dia, purata dia, kita ada varian dia. Jadi dalam fizik dia boleh selesai untuk 1, 2 zarah dan kemudian untuk banyak zarah dengan menggunakan kaedah statistik. Misalnya sistem gas yang kita belajar kat sekolah dulu kan, sebenarnya banyak zarah situ kan, ada bilangan nombor Avogadro 10 × 10^23 kan, 10 dengan 23 kosong belakang ni. Bukan bilion tu. Itu tak apa-apa panggil 23. Kalau sistem lain apa, laksa tu 5 kan. Kalau 10 tu kosong tu, ya, dia panggil apa? Juta. Juta bukan 6. Kalau sistem apa ni, urdu dia cross kan, cross ni 10 kosong. Jadi kalau 23 kosong belakang dia, cross juta cross. Jadi dari, bila kita ada banyak zarah itu, orang fizik gunakan kaedah statistik saja, digunakan purata itu kita dapat, kita menerangkan dia dari segi suhu kan, kita tak payah kira tiap-tiap kedudukan zarah gas itu, kita kira segi purata saja. Okey, jadi ini menjadi asas kepada termodinamik dan apa yang dipanggil mekanik statistik. Ini dia punya asas dia, kalau dari segi statistik dia, daripada the central theorem hak pusat, dan juga the law of large numbers. Okey, hukum bilangan besar ni macam ni kan. Misalnya kita ada dadu kan, dia ada dadu kan, dia ada 1 sampai 6. Jadi kebarangkalian untuk dapat 6 misalnya, 1/6, tapi kita baling sekali dapat 6. Jadi 1/1 kita dapat, kita baling sekali lagi mungkin dapat 6. Jadi 1/2, baling lagi. Jadi hukum bilangan besar ni dia kata dalam had bilangan yang besar kita akan dapat 1/6 itu. Jadi kita buat banyak. Jadi kalau kita ada banyak zarah, okeylah kan, kita boleh gunakan hukum statistik ini sebab dia hukum bilangan besar ini menjamin kita dapat apa yang kita fahami dari segi purata dan banyak. Terus ya,
Jadi ini membawa kepada hukum-hukum termodinamik seperti keseimbangan terma, keabadian tenaga, hanya dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan spesifik saja. Berapa bilangan dengan zarah macam ini, berapa bilangan dengan zarah macam ini, kira-kira itu kita dapat. Keabadian tenaga, tenaga diabadikan, entropi sedang bertambah. Entropi ini ialah ialah satu pemboleh ubah yang mengira kerawakan sesuatu sistem. Okey, entropi dipanggil entropi. Misalnya orang dekat stadium tengok bola kan, oh, itu entropi tinggi tu. Sebab orang macam-macam kan, pakai baju macam-macam kala ni, kecuali pakai baju ikut tim je lah. Tapi kalau orang kat pasar malam misalnya, entropi tinggi. Tapi askar berkawan misalnya, entropi rendah sebab dia ada keteraturan. Jadi itu entropi. Jadi dari segi fizik statistik, entropi sentiasa bertambah. Entropi alam semesta ini sentiasa bertambah. Maknanya kerawakan sentiasa bertambah. Misalnya roti ni kan, cantik kan, teratur dia. Kalau tak makan 2-3 hari, dia akan entropi bertambah kan. Dia akan berkulat, dia akan apa semua kan. Jadi itu daripada fizik statistik. Dan okey, ini entropi sudah lagi. Terus dan dari segi falsafahnya, orang falsafah barat membincangkan ini dari segi ini memberikan satu anak panah masa. Kan, maknanya dia bagi arah pada masa, time direction. Masa bergerak positif ni, entropi sentiasa bertambah. Jadi ini okey dah dari segi falsafahnya. Entropi ni sebenarnya kita boleh kaitkan dengan maklumat tak? Dari segi kalau fiziknya dia songsangan kepada maklumat. Jadi kita boleh faham bahawa kalau entropi bertambah, maknanya maklumat makin berkurang. Ya, dalam alam semesta ni kan. Ini maklumat dari segi sianana. Kan benda makin random, jadi kita makin tak tahu. Ha, benda makin rawak, kita makin tak tahu. Biasanya. Okey, dan memberikan mekanik statistik dari mekanik statistik yang berasaskan bahawa kebarangkalian sesuatu keadaan itu bergantung pada banyak mana konfigurasi yang kita boleh ada untuk keadaan itu. Kalau dia lagi banyak, mana lagi kebarangkalian dia. Okey. Dan juga dia bergantung kepada iaitu maknanya satu sistem itu dia boleh dia ada jalan untuk berubah daripada bermacam-macam keadaan ni kan. Dia punya ruang fasa dia tidak terpecah, dia boleh ambil semua, barulah kita boleh kira kebarangkalian kan. Kalau kita ada dadu yang dia nombor 6 tak boleh. Jadi maknanya dia tak ergodic, dia tak boleh sampai kat nombor 6. Dia boleh 1, 2, 3, 5, 4. Tapi 6 tak boleh, jadi tak ergodic. Jadi kebarangkalian tak pakai ni lah. Ha. Okay.